Empat pelaku curanmor menjadi sasaran amuk massa di sebuah kawasan kampus Universitas Sumatera Utara. Empat pelaku dievakuasi petugas keamanan kampus dari amukan massa. Aksi massa menghakimi empat pelaku pencurian sepeda motor terekam kamera amatir warga. Empat pemuda tertangkap mencuri sepeda motor di kampus Universitas Sumatera Utara, Kota Medan. Para pelaku kepergok mencuri sepeda motor di parkiran Fakultas Teknik Kimia USU. Mereka datang mengendarai sebuah mobil sedan berwarna hijau. Setelah berhasil membobol kunci sebuah sepeda motor, para pelaku membawa motor keluar parkiran. Seorang mahasiswa curiga dan meneriaki para pelaku maling. Mobil yang dikendarai melaju tak terkendali hingga menabrak seorang pengendara sepeda dan menghantam pohon. Pengendara sepeda tewas di tempat. Melihat aksi para pencuri, massa emosi dan langsung menghakimi mereka, namun seorang pelaku pencurian berhasil melarikan diri. Ya, kemudian ada target yang dia lihat, ada sepeda motor Yamaha R15, ya kan? R15, lalu yang dua turun aksi. Dua turun aksi, lalu melakukan suatu tindakan pengerusakan sepeda motor. Petugas keamanan kampus segera mengamankan para pelaku dari amukan massa. Keempat pelaku kemudian diserahkan pada aparat Polsek Medan Baru. Barang bukti mobil yang digunakan pelaku serta satu unit sepeda motor korban pencurian diamankan ke Polsek Medan Baru. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews, melaporkan.